Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang meluang masa untuk mengikuti kita punya webinar pada pagi ini yang kita sentuh tentang audisi Quturah, isteri ketiga Nabi Ibrahim dan laluan tamadun awal Kedah Tua. Yang sebenarnya webinar ini tercetus daripada kita punya ekspedisi, punya peserta yang banyak bertanyakan tentang tamadun, khususnya tamadun Kedah Tua ini in relation dengan tamadun, khususnya tamadun Islam ataupun sebelum hijrah. Seperti mana yang kita tahu, kajian arkeologi Lembah Bujang telah dijalankan sejak 1840-an lagi oleh penjajah dan pengkaji daripada luar. Tetapi pada tahun 2, semua kajian itu adalah dapatan-dapatan lebih kepada candi-candi Buddha dan Hindu. Dan tetapi 2007, pihak PPAG ataupun Pusat Menyelidikan Arkeologi Global diketuai oleh Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin telah membongkar satu tapak pelebaran besi yang berusia 2,800 tahun sejak 788 BC di Sungai Batu. Dan jumpaan ini telah mengubah naratif Lembah Bujang terus daripada tapak-tapak ritual kepada satu tapak industri di mana permulaan awal tamadun pada ketika itu di rantau Asia khususnya, di rantau Asia Tenggara khususnya. Jadi tujuan webinar ini, apabila kajian telah dibuat, banyak persoalan di mana letaknya tamadun Sungai Batu ini di dalam kita panggil tarikh ataupun di dalam era ataupun ruang Islam ataupun kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Jadi itulah tujuan seminar ini, di mana kita telah mempertemukan dua sarjana yang saya rasa cukup sesuai untuk kita gabung ataupun untuk kita pertemukan, di mana Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin dan Profesor Dr. Solehah. Dua sarjana, seorang Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin ini telah terlibat sejak 30 tahun dulu dan dalam bidang geoarkeologi. Dan beliau telah banyak membuat kajian khususnya pendekatan arkeogeologi dengan membina kembali paleo alam dan sekitaran kuno di kawasan-kawasan kajian beliau. Jadi dua disiplin di antara geologi dan arkeologi telah membongkar satu tapak yang di Bukit Buruh yang berusia 1.8 juta tahun, di mana telah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Dan yang terkini adalah tapak Sungai Batu di mana tapak pelebaran besi yang telah beliau bongkarkan itu. Jadi itulah sebuah sikit background ataupun latar belakang Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin. Dan beliau sekarang ini merupakan pengurusi jawatankuasa kerja Geopark Kebangsaan. Manakala Profesor Dr. Solehah Yaakob yang saya bertemu, saya ingat 2-3 bulan dulu, satu pertemuan yang cukup bermakna, saya pergi pejabat beliau, di mana beliau merupakan profesor dalam bidang falsafah Nahwu Arab di Jabatan Bahasa Arab dan Kesesatan Kuliah Ulum Al-Wahyu dan Kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau berpengalaman selama lebih kurang 23 tahun dalam bidang pemikiran linguistik falsafah Nahwu Arab dan banyak membuat kajian dan membentang kertas-kertas kerja di peringkat antarabangsa, khususnya di Istanbul, Turki, di Iran, Mesir, Amerika Syarikat, Irbid, Jordan, Dubai, Brunei dan Madinah, Saudi Arabia. Dan di Tehran, Iran, beliau telah memenangi anugerah kajian terbaik pada tahun 2008. Pada Mac 2018, beliau telah dianugerahkan Distinguished Woman in Humanities and Social Science in Arabic Literature oleh Venus International Foundation India. Bagi memulakan webinar pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya menyebut Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin
untuk membentang apakah yang terkini dapatan beliau dan maklumat-maklumat terkini tentang Sungai Batu sebagai tapak tamadun awal di Asia Tenggara. Saya jemput Profesor Datuk Dr. Mukhtar. Assalamualaikum Prof. Sihat? Salam, sihat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kepada Encik Mazlan dan tim, terima kasih kerana menganjurkan program ini. Pada sahabat saya, Profesor Solihah, selamat berjumpa. Kita berkongsi ilmu hari ini. Dan juga rakan-rakan yang lain yang kenal dan yang tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya nak share slide. Okay, semua orang tahulah apa yang dikatakan negeri Kedah. Politik moden, satu sepadan politik yang moden yang pernah berbeza sebelum ini. Ya. Namun datanya tidak lengkap. Dan bila dan berapa keluasan. Ya. So, kalau kita lihat peta ini, kedudukan di mana Kedah Tua yang sekarang berada, dapat lihat dia punya kepentingan kepada umum, khasnya dalam laluan perdagangan antara timur dan barat. So, ini laluan yang paling selamat direkodkan, paling mudah dalam keadaan sistem pengangkutan laut yang masih belum berenjin sepenuhnya, bergantung kepada angin dan sebagainya. So, lokasi ini adalah sangat bermakna. Okay. Saya akan bawa perbincangan ini terlebih dahulu. Kita nak melihat bumi Malaysia. Saya rasa semua rakan-rakan tahu mengikut kadar sainsnya, khasnya geologi, bumi telah terbentuk di 4.6 bilion tahun yang lalu dan berlakulah perkembangan bumi dari semasa ke semasa dalam rajah kanan bawah itu menunjukkan kedudukan dari satu kepulauan besar pecah belanga sehingga apa yang kita lihat sekarang lah tak sama dulunya ya. So sentiasa berubah, sentiasa bergerak dalam keping hanyutan benua. Jadi apakah kita mempunyai bukti 4.6 bilion ya untuk Malaysia dan juga Kedah Tua? Di dunia itulah yang paling tua yang so untuk Malaysia bumi kita terbentuk oleh Allah dengan keadaan sains pada masa Cambrium lebih kurang 550 juta tahun yang lalu. Dan tak semua bumi Malaysia yang kita tahu ada bukti ini. Hanya ada di formasi Macincang, Langkawi. Kalau kita naik kabel car di puncak tu, itu adalah batuan terawal bumi Malaysia. Yang kedua ialah formasi cerai yang terdapat di Kuala Muda Yan, yang dalam kategori Kedah Tua. Yang ketiga ialah formasi Papulut Kuazat di Hulu Perak. So, ini adalah permulaan pembentukan bumi Malaysia. Pada masa ini pembentukan masih lagi di bawah laut. Belum ada sekarang. So kalau kita pergi pada pelanggaran antara benua, keping benua dan sebagainya, kita akan dapat lihat data-data ini. So ini bumi Malaysia terbentuk dan Kedah Tua menyumbang dari aspek yang terawal terbentuk. Okey, dari segi budaya pada zaman akhir geologi atau bumi zaman dipanggil zaman Quaternary, pada masa inilah mula muncul manusia yang bermakna sudah ada budaya. Ya. So budaya ini dikenali sebagai budaya prasejarah, kemudian diikuti oleh protosejarah, kemudian peringkat tamadun awal. Ada pertandingan lah antara protosejarah dan tamadun awal. Ya. Sebelum pergi kepada zaman moden kita, prasejarah dibahagikan kepada zaman batu awal, paleolitik, zaman batu pertengahan, mesolitik, zaman batu baru,
Neolitik dan zaman logam. Yeah. So bila kita bercakap tentang logam, kena pastikan dia mewakili zaman prasejarah atau dia sudah berada pada peringkat tamadun awal. Yeah. So ada ciri-ciri dia di situ. Okey. Untuk prasejarah, yeah, lebih kurang 4 juta tahun telah dikatakan ada budaya di mana ada manusia dan semua bukti awal ditemui di Afrika setakat sekarang. Yeah. Dan kita di peringkat Malaysia, Lenggong merupakan tempat terawal yang manusia. Ini bukti yang sekarang lah, ya, akan bertukar daripada masa sekarang. 1.83 juta tahun itulah lokasi pertama manusia sampai di Malaysia. Dan tidak ada rekod di kedah tua dari segi bukti prasejarah ini setakat ini. Paling dekat ialah Gua Kepah. Mungkin itu juga part daripada kedah tua. Kalau sempadan dulunya mungkin Gua Kepah 5,000 tahun mewakili budaya Neolitik. Yeah. Kemudian dari segi tamadun awal, yeah, tingkat dunia lebih kurang 7,000 ke 8,000 direkodkan oleh Mesopotamia di Iran, Iraq, antara dua sungai utama Tigris dan Euphrates. Berlangsung suatu sistem yang memenuhi keperluan apa yang dikatakan tamadun. Maksudnya sudah ada kerajaan, sudah ada perniagaan, sudah ada semua sistem yang kita ada sekarang. Apa yang kita cakap sekarang, kita sebagai masyarakat pertamadun, itulah yang dimulakan pada sekitar 7-8 tahun dulu. Ya. Dan bukti kita untuk Malaysia dan juga Kedah Tua, yang paling awal sekarang ini ialah Kedah Tua. Ya. Dah 2,800 tahun dahulu. So ini keseluruhan perkembangan. Ya. Bermula dalam simple politik, kehidupan suhu hanya 100 darjah Celsius yang boleh kita kontrol. Kemudian Neolitik, kita memulakan pertanian, memulakan peternakan. Suhu naik lebih kurang 600-800, kita boleh kontrol. Membolehkan kita buat timika. Yeah. So, pottery adalah identiti pada Neolitik. Dan bila masuk zaman logam, suatu kemajuan yang lebih dahsyat, yeah, kita boleh kenal logam, kita boleh lombong logam, dan kita boleh leburkan untuk jadikan alat. Ya. Jadi dia tak pandai mengejutlah, dia ada perkembangan-perkembangan itu pergi pada logam. Dan akhirnya bila tamadun, semua ini sudah dalam bentuk yang lebih banyak, dalam bentuk yang boleh jadi, telah dijadikan sebagai industri, dalam bentuk yang telah dijadikan perdagangan timika, perdagangan logam dan sebagainya. Jadi perkembangan ini kena diketahui, kena maklum, kena lihat bahawa kita berkembang. Nampaklah kita sekarang pergi kepada teknologi yang jauh lebih maju, nano, pico dan sebagainya. So ini keseluruhan apa yang berlaku daripada pembentukan bumi, kepada perkembangan budaya, kita masuk ke peringkat ke tamadun awal. Dah tu. Seperti yang Cik Mazan sebut, sejak 1840-an, kajian telah dimulakan di kawasan ini. Ya. Kita tahu Sungai Merbuk, ya, dan kita tahu Gunung Jerai. Dua lokasi ini dan dikeliling ini, yang hitam adalah tapak-tapak yang direkodkan di mana Allen merekodkan lebih kurang 87 tapak dalam keluasan 400 persegi. So bila 2007 kita jumpa Sungai Batu yang ini, ya. Yeah. Dan penyelidikan Sungai Batu telah membawa kepada data yang lebih makna dari segi tamadun. Dan juga dalam peta sebelah kiri ini hasil daripada penyelidikan sepanjang Sungai Muda sampai ke Tasik Muda dan juga Tasik Pedu di atas persempadan. Kita dapat lihat juga ada bukti yang lebih banyak. So ini menunjukkan suatu perkembangan keluasan Kedah Tua, bagaimana tamadun lain juga, Mesopotamia, Mesir, Egypt dan sebagainya mempunyai keluasan. Sekarang ini kalau rekod
campur dengan sepanjang Sungai Muda dah lebih 1,000 kilometer persegi kebudayaan itu. So ini kompleks arkeologi Sungai Batu, ya. Yang di sini siapa yang sampai tahulah, siapa tak pernah sampai, ini adalah UiTM Merbok, di Gunung Jerai, dan ini puncak. So tapak Sungai Batu berada di selatan daripada puncak. Kalau you lihat hampir straight, sampai ke puncak. So hasil penyelidikan sehingga 2021, masa pemetaan 2007 kita mapkan lebih 90 tapak. Kemudian peringkat demi peringkat mapping sekarang ini dah lebih daripada 150 tapak. Jadi tapak awal yang dipetakan ini, kita telah melakukan kajian lebih kurang dalam lebih sikit daripada 1 kilometer persegi ini. Kita telah menjumpai atau mendedahkan beberapa fungsi bukti. Yang pertama, yang ini adalah rumah ibadat, ya. Yang bertarikh 110 Masihi, yang paling awal, 100 di bawah. Dibina di tengah-tengah daripada Tanjung, ini adalah Tasik kuno, dan di depan ini adalah Gunung Jerai. So dia menghadap betul. Ya. Kemudian di sekeliling air Tasik dan juga Sungai Batu kuno ini, yang bertanda biru, kita menjumpai monumen Sruto Jetty. Ya. Oleh kerana dia cover luas dan banyak, maka inilah pusat pelabuhan Kedah Tua semasa zaman Sungai Batu. Dan yang hijau monumen di belakang adalah sangat berbeza dengan monumen jeti pelabuhan ini, di mana ada bilik-bilik menggambarkan sebagai kawasan atau bangunan pengurusan pelabuhan, apa yang dipanggil sebagai Syah Bandar. Dan yang kuning ialah industri. Ini semua peleburan besi. Jadi seperti apa yang pernah saya maklumkan, apa yang saya jumpa di Sungai Batu sekarang ini, apa yang telah di-excavate, apa yang telah didedahkan, tak sampai pun 10% daripada cerita sebenar Kedah Tua. Apa yang saya jumpa ini adalah kawasan industri. Maknanya monument ritual adalah untuk pekerja industri, jeti pelabuhan untuk industri, Syah Bandar untuk industri. Macam macam saya jumpa kulim kepada Kedah. Macam saya jumpa Bayan Baru kepada Pinang. Kawasan industri. So ini reconstruction daripada monumen-monumen, dan juga yang pertama ialah kawasan peleburan besi. Kawasan peleburan besi dia mesti ada bahan mentah besi dia. Geologi Kedah Tua memang sangat menarik kerana itu banyak besi, sampai sekarang pun ada lumbung peleburan besi, jadi bahan mentah tak jadi isu. Kemudian dibawa ke sini. Di sini perlu disediakan untuk peleburan besi, memerlukan suhu yang sangat tinggi, maka mesti ada relau. Ini reconstruction relau. Dan relau ini mesti ada di dinding dia, tuya ataupun belo yang bulat-bulat ni, yang dilekatkan dinding untuk dipam di sebagai untuk membawa angin atau udara masuk untuk menaikkan suhu dan berlakulah peleburan. Satu tapak, tapi dah lebih daripada 10 tapak yang kita dah buka, mendedahkan daripada 788 BC sampai abad ke-13. Laku satu industri menghasilkan jongkong-jongkong besar. Jongkong ialah jongkong. Okey, kemudian diikuti oleh monumen jeti paling awal sekarang 582 BC, satu struktur yang dibina daripada batu sepenuhnya, lantai, tangga, pengikat kapal, kemudian ada dinding sedikit, dan keseluruhannya mungkin daripada kita jumpa pelapik tiang, kita jumpa atap penting. So ada berbumbung, tiang kayu telah terlalu hawa, atap genting pecah, kita dapat lihatlah jenis atap genting. Sebagainya. So
Yang ketiga ialah syabandar bangunan pengurusan seperti apa saya kata tadi berbeza kerana dia ada bilik-bilik, ada tiga bilik, ada empat bilik dan sebagainya yang menguruskan dan juga sama mempunyai pelapik tiang menunjukkan ada tiang, mempunyai pecahan atau genting yang menunjukkan ada atau genting. Yang keempat ialah bangunan ritual yang bulat ni. So yang bulat ini 110 Masih dia punya pentarihan bagi bata. Kemudian bagi yang empat segi atas dan juga bulat kecil di atas ini, ini abad ke-8, ya, tahun 700 lebih. Abad ke-8 baru datang. Yang atas ni sangat sangat jelas menunjukkan satu stupa agama Buddha. Maknanya daripada mulai abad ke-8 tu dah mula agama Buddha berlangsung di kawasan. Tapi yang sebelumnya lebih kepada sebagai single round shape monument, lebih kepada satu ritual animism penyembahan kepada alam sekitar Gunung Jerai yang berada di hadapan dia. So keseruhannya daripada finding yang kita jumpa di kawasan ini, kebanyakannya adalah local material, ataupun bahan tempatan, contoh tembikar banyak dan lokal. Ceramik Cina kita jumpa, maknanya ada bukti daripada Cina. Yang tak ada ialah daripada kita tak jumpa di Sungai Batu sebarang bukti Arab, sebarang bukti India. Macam di Sungai Mas kita jumpa manik, bahan mentah dari India dan sebagainya. Di tapak lain, Pangkalan Bujang dijumpai bukti-bukti daripada Arab contohnya. Tapi untuk Sungai Batu, kita tak jumpa bahan-bahan itu. Okey, ini contoh reconstruction daripada tapak SB2T adalah tapak JT yang paling awal, 582. So, based pada pelapik tiang, lokasi pelapik tiang dan juga kawasan runtuhan, maka itulah shape sebenar tapak JT 582 mengantap ke Sungai Batu. Sementara SB2G adalah tapak syabandar yang di dalamnya ada bilik-bilik dan juga dibuktikan berasaskan kepada pelapik tiang dan juga pecahan-pecahan lepas pecahannya. Okey, keseruhan Sungai Kedah Tua. Sungai Batu cover daripada abad ke-8 sebelum Masi berterusan digunakan sampai abad 13 Masi. Satu tempoh masa yang lama di Sungai Batu. Di Sungai Mas, data terawal yang saya ada sekarang ialah abad ke-6 sebelum Masi baru duduk di Sungai Mas. Kemudian Sungai Batu Pahat yang kawasan muzium abad ke-11 dan Pekalan Bujang abad ke-12. So, ini skop yang kita nak lihat bagaimana mereka menggunakan the whole area keliling daripada Gunung Jerai sampai ke Yan. Tempuan utama asalnya adalah di sini. Kemudian atas faktor sedimentation menyebabkan sungai dah tak dalam. So mereka berpindah dan laut juga makin menggerak ke arah sekarang, maka mereka berpindah lokasi Sungai Mas, Sungai Batu Pahat dan so ini adalah gambar jongkong-jongkong besi yang ditemui yang dihasilkan oleh Kedah Tua dan rekod seluruh dunia memanggil Kedah Tua ini. Kalau kita lihat dalam kitab India, dalam kita lihat kitab Arab dan sebagainya, adalah nama-nama yang saya senaraikan, lima antaranya. Kataha, yang bermaksud pangkuk besi. Malah dalam kitab India, Jataka, dia ada perkataan Mega Kataha. Ini rujuk kepada Kedah Tua. Kadaram khas daripada India, Kadaram, Kataram, berbagai nama daripada India, sebagai contoh Kadaram, juga bermaksud
hitam besi, cecah dari China, Guida daripada Europe. Ini nama menghasilkan pelabuhan, dan lima kalah biji hitam. So, namanya telah mengenali Kedah Tua sebagai besi, ya, sumber besi, istimewa dengan besi. So, rekod juga, ada beberapa rekod mengatakan dijadikan benda Arab. Al-Kindi dan Al-Biruni contohnya, diambil besi daripada Kedah Tua, dijadikan India, dijadikan benda India dan juga kereta kuda India. Dan Al-Kindi dan Al-Biruni juga merekodkan dalam buku mereka, besi daripada Kalah ini adalah antara tiga besi terbaik di dunia selain daripada Hindi dan juga Iran. So ini telah meletakkan, walaupun kita tidak ada bukti di Sungai Batu, gambaran connection atau hubungan perdagangan secara jelas dari spek ataupun dari segi tulisan yang merekodkan dengan jelas, tapi dari nama dan juga rekod-rekod yang ini, contoh ini banyak lagi menunjukkan bahawa Kedah Tua memainkan peranan sangat penting. Dan juga dia ditunjukkan dari segi management. Saya bagi contoh ini adalah dari segi management pengurusan dalaman atau penempatan, di mana dalam peringatan untuk Raja-Raja Kedah kitab ini, zaman Sultan Kedah ke-22 Ahmad Tajuddin, malah telah dimulakan sebelumnya Sultan Ziyadin Mukarram Shah. Mereka mengawal perniagaan untuk Kedah, dan dalam kitab ini direkodkan bahan ekspor utama yang dikawal oleh istana ialah gajah, kemudian besi dan biji timah, lilin dan juga senawa ialah abu. So direkodkan pada masa Sultan ini pendapatan besi 40 rial daripada 40 pikul saja yang dibenarkan di ekspor setahun. Dan apa yang menarik ialah bukan saja besi mentah, bukan saja jongkong besi zaman Sultan Ahmad Tajuddin ini, mereka juga sudah menghasilkan produk daripada besi, iaitu kuali dan paku dan peluru meriam yang diekspor. So tapak-tapak menghasilkan kuali ini kalau kita dapat jumpa, sangat menariklah untuk tahan kepada apa yang ada. So dengan itu, dengan tarikh yang ada, meletakkan Sungai Batu di posisi yang itu, bermula dengan Mesopotamia, Egypt, Indus, China, Greek, Rome, lebih kurang kita, Olmec, Maya, Funan dan seterusnya. So ada peranannya, ada sumbangannya yang makin menyelah dan mungkin akan pada masa depan akan lebih dapat dimantapkan. Okey, ini lokasi dunia empat tamadun terawal yang kita dapat lihat, Mesopotamia di sini, Egypt di sini, Indus di sini dan juga China areas. So semua rekod menunjukkan mereka sudah ada perdagangan antara barat ini dengan timur. Timur China sajalah. Jadi laluan laut yang ada yang paling selamat ialah mengikut kepada Selat Melaka dan naik ke Laut Cina Selatan dan sebaliknya turun ke bawah. Jadi menunjukkan semenanjung Malaysia sangat penting dan dalam perdagangan awal. Okey, untuk Mesopotamia, lebih kurang dalam BC, kalau kita nak tukarkan kepada tahun dahulu, campur 2,000 saja lebih kurang. Lebih kurang 7,000, 8,000 tahun dulu. Sumerian, kalau kita baca tentang Mesopotamia, bermulanya Sumerian, Ubaid, budaya Ubaid. So, mulalah di sini sesuatu sistem pentadbiran yang bertahap. 7,000, 8,000 kalau kita banding semenanjung Malaysia, kita masih lagi prasejarah. Kita tak pergi lagi di peringkat tamadun. Di Lenggong contohnya, 8,000 masih duduk di kubur dengan bukti prasejarah buat alat.
tapi 8,000 di Mesopotamia ini, terutama di northern area di Greece Euphrates, mereka sudah menghasilkan membina bandar Jericho, satu perumahan, satu bandar 8,000 tahun. Kemudian budaya Europe, kemudian pemerintahan Akkadian. Akkadian ni saya rasa ada mempunyai perkaitan dengan tajuk kita, iaitu Torah yang mungkin ada dibicarakan daripada keturunan Akkadian ini. Kanaan, kemudian langsung dinasti Ur, UR, dan berterusan. Kalau kita lihat itu, lokasi Kedah Tua 788 adalah di sana, di anak panah itu. So pada peringkat akhir Babylon, kerajaan Mesopotamia, so yang juga ada menunjukkan rekod perniagaan dengan China. So kemungkinan besar pada masa itu singgah di Kedah. Cuma kita tak ada bukti lagi, mungkin Prof. Salihah nanti. So ini Mesopotamia. Kemudian kita lihat Egypt, pertama di Mesir. Semua orang tahu kerana monumen Tamadun Mesir ini menyerlah piramid, semua orang tahu. Walaupun Mesopotamia telah memulakannya dengan bandar dan zigurat, dia punya temple dipanggil zigurat, Mesir menonjol. Pada masa Old Kingdom ini telah ada piramid, telah ada The Sphinx, telah ada Imhotep. Imhotep ni one of the brilliant person yang membantu dalam pemerintahan. Jadi dia bergerak di situ, dan kita lihat anak panah 788 BC Kedah Tua adalah pada peringkat akhir bagi Tamadun Mesir, di sana. Tamadun Indus yang ketiga, semua orang tahu Harappa, Mohenjo-Daro antara lokasi-lokasi perbandaran, antara lokasi pusat pemerintahan sejak 4,000 ke 5,000 tahun dulu telah berlangsung di Indus, Pakistan, India. Dan kita dapat special bagi Tamadun Indus ni, dia memulakan sistem IWK. Kita punya IWK pemerintahan. Dan kita lihat anak panah kita 788 BC pada peringkat itu, pada peringkat berakhirnya Tamadun Indus sebenar sebelum masuk kepada pemerintahan Maurya. So Maurya ini memang sudah ada rekod sekitar 300-400 telah ada rekod perniagaan dengan Kedah. Dan salah satunya ialah besar. Okey, China yang kita kenali sebagai dinasti, dan kita dapat lihat kedudukan kita 788 BC dalam pemerintahan pelangsungan Tamadun China dalam berbagai dinasti. Dan banyak seramik-seramik daripada yang bawah ini kita jumpai, contohnya Tang kita jumpai di Sungai Batu. So China lebih jelas daripada kerana barangan di Sungai Batu. Tapi di whole Kedah Tua begitu banyak aspek lain Arab dan juga India yang dibuktikan di dunia. So ini secara keseluruhan apa yang berlaku di tingkat Tamadun, masuk saja lebih kurang dalam 7,000-8,000 tahun dulu dengan Sumerian yang biru ini. Sumerian kemudian berkembang, kemudian Mesir, dengan daripada Old Kingdom sampai ke New Kingdom, begitu juga Eropah, Amerika Selatan. Jadi kalau kita lihat ada 4.4 site ini telah ada sistem perbandaran pada, tapi belum dapat kita lengkapkan sebagai the real civilization evidence.
kata Huyuk, Jericho dan dua tapak. So ini keseruhan. Jadi 788 kita di situ. Maknanya perhubungan selepas yang muda ini, oleh kerana ada rekod perniagaan still continue dengan China, maka sudah pasti lokasi kedatua memberikan sumbangan dari segi hubungan dagangan ini. So keseruhan kedudukan kedatua sekarang dari segi panorama yang dapat kita lihat mempunyai pulau, kemudian laut, ada pantai, kemudian ada sungai, ini Sungai Merbok. So di sini banyak bakau dan puncak Mirai di sini. Yeah. So salah satu penting dalam perdagangan awal ialah puncak, dipanggil puncak Kedah. Itu dalam banyak rekod kerana dia menjadi petunjuk perjalanan kapal untuk sampai ke kawasan ini. Yeah. Dan juga satu lagi ialah Teluk Kedah. Kerana teluk ini sangat istimewa. Ini ialah rekod yang dapat saya buat pada tahun Masihi. Kalau kita dapat lihat lebih dekat 5 kali ganda dia punya besar teluk ini. Jadi maknanya kapal dia masuk untuk singgah kerana perdagangan pada ketika itu rekod menunjukkan sebelum sampai angin timur mereka akan berlabuh. Kita lepaklah di kawasan ini sekurang-kurangnya 3 bergerak ke India dan sebagainya. Jadi dalam tempoh 3 bulan kehidupan di sini, so, berbagai perkara berlangsung lah. Agama, perdagangan, perkahwinan, penyebaran dakwah, dan sebagainya. So ini kerata rentas geologi yang memberikan keistimewaan kepada Kedah Tua ini kerana perkembangan bumi yang Allah jadikan di kawasan ini menyebabkan dia sangat istimewa, dia layak menjadi pusat tamadun kerana keseluruhan apa yang berlaku di bumi. So, dia bermula sebenarnya lebih kurang 550 juta tahun yang orange ini, tapi ini selepas terangkat masih di bawah laut ya, pada ketika itu banyak kita jumpa. Kemudian formasi Mahang yang kelabu ini ya, di atasnya ya. Kemudian pada 250 juta tahun barulah berlaku rejahan granit magma daripada perut bumi yang mengangkat semua batuan ini membentuk daratan yang kita ada. Maknanya sebelum 220 juta tahun kita masih. So 220 terangkat dan berlaku lagi fasa suntikan magma lewat 220 juta tahun yang banyak membawa mineral ataupun kristal-kristal yang sangat menarik termasuk biji besi. Ini Tuhan bagi ni. Biji besi, cassiterite, tourmaline, muscovite, emas dan pelbagailah mineral-mineral istimewa. Jadi perkembangan ini telah menyediakan batang granit yang dalam rekod perdagangan batuan juga diambil daripada Kedah Tua sebagai bahan kuat Kedah Tua. Dan rejahan magma lewat ini yang dipanggil pematite yang kita jumpa yang membawa mineral yang sangat istimewa yang sangat diperlukan oleh mereka. Ini contoh biji besi mentah di dalam batuan yang terdapat di seluruh keliling Gunung Jerai yang sampai sekarang di Lombong masih ada pelumbungan. Tahun awal Sungai Batu 788 sampai sekarang masih ada di Lombong. Di Kedah Tua, tengok longgokan besi yang ada. Ya, memang begitu banyak. Ini kristal-kristal besi yang kita jumpa. Dan juga bersama dengan mineral-mineral yang eksotik. Ya, mineral-mineral permata yang ditemui di dalam batuan pegmatite ini. So inilah yang dikatakan sendawa di zaman Sultan Ahmad Tajuddin yang juga dijadikan bahan ekspor. Malin itu banyak ya. Mereka yang dah ikut program tahulah dan dah lihat dah pegang dan sebagainya. So hutan tropika di seluruh Kedah Tua membekalkan kayu, memang rekod ada ekspor kayu, ada rekod ekspor gajah. Ya. So sampai zaman Sultan Ahmad Tajuddin pun 50 ekor setahun. Maknanya begitu banyak gajah
Tapi Sultan hadkan kepada 50 ekor. Jadi dia memberikan tuannya. Selain itu ialah istimewanya kawasan Kedah Tua ialah mempunyai Sungai Merbuk, yang sungai yang berbeza daripada sungai biasa kerana dia tak ada hulu, dia bergantung pada turun naik peras laut. Jadi kemasinan laut sungai ini adalah tinggi daripada sungai biasa yang membolehkan bakau hidup di kawasan ini. So, kalau tanpa ini sukar untuk industri besi berlangsung kerana kayu bakau ini masih boleh membantu memasukkan suhu yang tinggi, 60 gram. So, kayu bakau juga sampai sekarang jadi industri pembuatan arang dalam kawasan Kedah Tua. Dan ini adalah data-data baru sepanjang Sungai Muda sampai masuk ke Thailand, yang kita jumpa juga relau-relau Pulau Berambusi bertaburan di kawasan ini, yang saya rasa inilah laluan sampingan pilihan selain daripada jalan laut, sekiranya laut angin tak kena, sekiranya laut dipenuhi lanun dan sebagainya yang rekodkan, dan laluan ini digunakan untuk ataupun daripada Teluk Siam dan ke Kedah. Karena but ini ditempai berterusan sampai ke Pattani. So Kuning, Point Kuning ke Point Kuning adalah Sungai Muda, ya, yang kita dapati selain daripada Sungai Batu penuhi dengan bukti-bukti relau pulau-pulau besi, termasuk di Tasik Muda dan juga Tasik Perdu. Dan sebelah sini, survei yang saya lakukan di sungai yang hijau-hijau ini, Cepri, kita juga jumpa yang sama. Bukan bahawa inilah laluan yang mungkin apa yang disebut dalam sejarah sebagai laluan penarikan dalam Kedah Tua. Malah kalau kita lihat, kita kaji dari segi Silk Road, laluan sutra China, Europe, China ini, dia ada banyak cabang-cabangnya yang saya syak ini adalah satu laluan Silk Road bagi laluan besi untuk sampai ke kawasan lain jika melalui daratan. Okey, secara keseluruhan ini adalah ekotone ataupun kitaran yang kita dapat lihat. Ini adalah pulau yang ada. Kemudian sekarang kita dapat lihat sini adalah pantai. Di sini adalah laut. Sepah laut ni ada pantai sikit dan kita kira secara umum sebagai daratan sampai Gunung Junai. So itu sekitaran sekarang. Pada 5,000 tahun dulu, keseluruhan ini adalah laut. Apabila paras air naik tinggi, termasuk Sungai Batu berada di bawah air. Okey, ingat yang ni ya. Sampel dari Sungai Batu yang kita dapat tanah sedimen laut bertarikh kesemuanya 5,000 tahun. Jadi mustahil dan tidak ada bukti penginapan, bukti industri sebagai yang kita lihat. Di tarikh yang tua sekarang 2,800. Saya ingat adalah tarikh yang paling tua yang ada untuk Kedah Tua sekitar 3,000. Karena sebelum itu ianya di bawah laut. Jadi siapa yang boleh sampai ke Kedah Tua di kawasan Sungai Batu? Mestilah mereka-mereka yang berada pada fasa masa muda daripada 3,000. Kita nak hubungkan dengan siapa mereka yang boleh sampai. Kerana masa itu masih di bawah air. Jadi kerana itu pulau kawasan ini juga pernah menjadi daratan sebelum 5,000 tahun khasnya. So kerana itu pulau-pulau ini dikatakan pulau baki. Dulu ini darat yang jalan di sini. So sekarang dah ada laut di sini. Dan pada 5,000 tahun kesemuanya laut sampai ke. So ini memberikan clue kepada kita untuk menjawab hubungannya atau siapa yang menjejak atau mempunyai kaitan dengan apa yang ada di kompleks Sungai Batu khasnya.